Agustinus Adi Kurdi, atau yang lebih dikenal dengan nama Adi Kurdi. Ia adalah pemain peran asal Pekalongan. Aktor kelahiran 22 September 1948 ini telah memulai karirnya di dunia seni sejak tahun 1970-an silam. Salah satu pementasannya yang terkenal adalah Kisah Perjuangan Suku Naga. Kala itu, ia menjadi pemeran utama dalam teater asuhan W.S. Rendra. Pada tahun 1980, Adi Kurdi bermain di dalam film layar lebar berjudul Gadis Penakluk. Berkat bermain dalam film tersebut, Adi Kurdi berhasil masuk nominasi Festival Film Indonesia tahun 1981. Karirnya di dunia semakin meningkat. Hingga saat ini, ia telah membintangi 17 film layar lebar di tanah air. Tidak hanya itu, ia juga membintangi drama serial televisi terkenal seperti Keluarga Cemara, Ali Topan Anak Jalanan, dan lainnya. Bahkan, berkat perannya di serial Keluarga Cemara, Adi Kurdi selalu dijuluki sebagai Abah. Terima kasih atas semua karyamu di dunia ini. Selamat jalan, Abah.